biasa nato, jadi bisa dia. Oh iya, kontrol jadinya nih, bagus. Bebas. Mau blackpotan mau apa terserah. Banyak silakan, mau dikit silakan. Jadi Mas Abu yang angkat. Pokoknya apapun jadinya nanti kita lihat ya. Oke. Ayo Bu. Ya. Enggak apa-apa dikitin juga enggak masalah. Agak dalam enggak apa-apa, hancur pun enggak masalah. Kopi di gelas telah mendingin. Matahariku juga telah tinggi. Depan meja cetakku, diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Assalamualaikum warga, mau lanjut nih saya beli kue pukis tapi yang bikinin Mas Abu nih, Mas Emong. Nah, permisi ya Mas Wiji, sorry ya. Ini saya mau ngetes Abu aja nih. Biar jualan apapun hasilnya akan kita hargai. Ya. Ya, satu-satu ini setengah-setengah. Terus maju lagi. Enggak terserah dah, saya enggak mengatur. Wah, pinter dia ternyata, citakannya bisa enggak lober. Nih warga, Mama Pia siap-siap jualan kue pukis besok nih. Nah, saya ajarin sampai bisa. Ya, gimana Mas mau buka lapak di mana? Gratis resep. Modalnya enggak banyak ya, Mas? Ini 1 juta juga udah lebih. Tuh, Mas. Siap enggak? Apa, Sob? Siap enggak kalau jualan kalau bisa? Jualan. Jualan ini berani enggak? Nyari ilmunya dulu lah. Oke. Okay. Ini kayaknya perdana seumur hidupnya nih baru nyetak kukis. Ya. Pengalaman. Ada untungnya juga kenal. Wah, Mas Wiji. Wah, rame banget nyatanya. Iya, bagus kan? Juara nih. Oh, juara nih, Bu. Biasa main mesin, terus. Biasa main mesin. Lebih oh iya, biasa nato, jadi bisa dia. Oh iya, kontrol jadinya nih, bagus. Wih, terus ditutup. Tutup ini, tutup. Sampai matang ntar 5 menit. Gimana Mas tangannya apa gemeter nggak? Enggak. Oh enggak ya. Udah lihat kalau jualan berani nggak? Jualan. Jadi kalau begini doang nggak berani. Cuman yang belinya nggak tahu. Nah, kan, kagak. Pasti ya berani lah. Kan malah unik ya Mas ya. Anak bang jualan kue pukis gitu. Paling bagus siapa Mas? Dari antara yang lain, ini yang paling bagus kayaknya. Abu ya? Iya, Abu. Oh. Ini rapi bikinannya tuh. Rapi. Iya. Enggak pada tumpah ya? Enggak pada tumpah, udah gitu rata. Iya kan? Iya. Cakep. Tuh cakep tuh. Gimana Neng, dukung enggak kalau jualan? Dukung, Om. Tuh modalnya kecil. Bisa diatur kalau modal. Besok biar mikir dia. Kan kalau belajar resep mau diajarin Mas Wiji tuh sampai bisa ya Mas? Sampai bisa, gratis. Tuh warga, resep mau diajarin Mas Wiji ya. Sampai bisa. Ayo tinggal dikasih coklat. Oh, nih lanjut ya. Nih bebas nih coklatnya. Bebas. Mau blackpotan mau apa terserah. Yang banyak silakan. Mau dikit silakan. Wah, mulai grogi nih kayaknya. Gak bisa kalau begini. Namanya perdana nih, seumur hidup baru kena ya. Gak apa-apa grogi. Tapi saya akui rapi nih. Rapi ya Mas ya? Rapi. Bagus Om, cetakannya Om. Oh, mantep ya, tuh Mas. Ada bakat nih, ayo tutup. Ada bakat Mas. Tutup lagi.
Cara nutupnya juga ada iramanya nih kayaknya. Wih. Mantap, kita tunggu nanti. Mantap. Biasanya emang belepotan, Mas? Biasanya belepotan. Kalau yang lain tuh teman-teman anak banyak biasa main ke sini tuh belepotan. Parah. Ya, saya sebut saja inisialnya X lah. Mereka ya, yang bikin tuh pada parah bikinnya. Tobo, abu paling rapi kayak udah pernah jualan. Emang kalau bakat itu emang bisa aja, Mas ya, Mas ya. Iya. Woi, Pia. Jualan, Om. Pia mau jadi anaknya pedagang. Habis itu dikasih apa, Mas? Ini tinggal diangkat, nanti kasih Ibu Ben. Pokoknya sampai jadi Mas Abu yang angkat. Pokoknya apapun jadinya nanti kita lihat ya. Oke. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berani naro berarti berani ngambil juga. Iya, tuh. Pakai tangan ngambilnya? Boleh, pakai tangan. Langsung campur aja. Nah, kalau yang bikin abu ntar kita nyobain neng ya. Aduh, abu. Istrinya nggak berani makan tuh. Apa? Korek, oke, makasih. Makasih. Mau ikut nih gimana ini? Ayo, sudah nih. Ayo, udah makan nih. Nih, kita mau lanjut nih. Kamu. Ya. Nih, kita masih lanjut lagi nih. Ya, dibuka itu, dibuka. Ayo, Mas. Ya, udah. Nah. Tengah dulu. Ayo, Bu. Ya. Enggak apa-apa dikitin juga enggak masalah. Agak dalam, agak daleman enggak apa-apa, hancur pun enggak masalah. Biarin. Ini ilmu. Ini ilmu, nanti, Mas. Nanti Om Didik suruh nyobain aja. Ya, saya mau cobain justru. Ini saya tanggung jawab juga, Mas. Saya tetap tanggung jawab. Saya mau makan. Tuh. Ya. Jepit lah, suka-suka. Ya kan? Yang apa? Coklat sama coklat keju? Coklat keju. Coklat keju. Ini warga liatin abu nih, bikin kue pukis. Wah. Gak apa-apa, Mas. Bantu Om, ya. Kasih Buben. Ini Buben. Tenang aja Mas, mau nyeprok-nyeprok biarin tuh. Biarin ya. Mau nyeprok-nyeprok, mau belebutan, biarin aja. Ya. Silakan Bu. Silakan Bu. Itu jangan diangkat dulu, yang ini dulu. Yang ini dulu. Ayo lo. Gimana neng mulai gemeter ya? Abu ya. Gak apa-apa, saya yang makan. Enggak hancur ya, Mas ya? Enggak begitu hancur. Enggak diberesin. Enggak apa-apa, beresin. Ayo, Abu, doa lagi. Itu agak
bagus itu mas. Iya. Oke, satu lagi. Iya. Ini lagi belajar bu, jauh-jauh dia mau belajar bikin, yang ini khusus dia sendiri. Iya, bapaknya pinter. Tapi mantep bu, saya belum tentu bisa loh. Angkatnya nggak bisa, karena grogi. Ya. Ini hasilnya Mas Abu, biar saya finishing tempatin. Oke, terima kasih Mas. Kalau dari nilai ini udah masuk lah untuk pemula itu. Iya. 70 masuk ini nilainya. Oh. Iya. Soalnya nggak begitu hancur. Rapi juga. Mas, termasuk bagus, rapi termasuk juga. Bagus Mas Abu. Bagus. Bagus. Baru pernah kan bikin kan? Baru pernah. Ini batalnya baru pernah, cukup bagus. Tapi nggak nyenengin Abu kan mas, emang bener kan? Iya enggak. Oh. Angkatnya itu ambrogi. Ini dia. Real, hasil cetakan Mas Abu. Mantap. Editan ini asli. Iya asli asli. Karyanya Mas Abu. Iya. Biar saya cekrek. Oh. Mirip mirip kan? Iya. Oke ceritanya ini. Nah, sing siji aja ditutup mas, sama nyobain ntar. Sing siji. Ya. Saya mau nyobain, oh, udah ya, habis ini pulang ngantuk. Saya mau nyobain bikinan ayah dulu. Bentar. Mau, Pia. Oke, ini hasilnya. Hasilnya nih warga. Makasih, Mas. Yuk, Mama Pia kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, bikinan Abu, Mas. Iya, Mas. Enakan tangannya Abu. Agak kering-kering dulu, Mas. Bu, enak, Bu. Bikinanmu kering, enak. Kosong kali. Enggak apa-apa enak. Pengen doain sini. Enggak. Sampai habis. Ya enak kan Neng? Keren ya? Gimana Teh? Hasil karya suaminya? Enak tapi agak kering. Agak kering ya, memang terlalu kering. Soalnya kurang gede, kurang rotinya. Tapi saya malah seneng ini mas, kering ini mas enak. Enggak terlalu gede ya Om ya? Enggak, yang kering itu loh enak. Kering. Kayak ini ada kue apa? Mancong. Itu beda adonan ya. Iya, mirip-mirip mancong. Bu, kamu gak nyobain, Bu. Saya habis empat. Habisin dong. Habis empat ini warga. Wah, dia makan yang itu. Curang. Ini yang kita pesan minum lagi. Aus emang.
gue lagu gue. Tahu bulat juga ada di samping. Tomat, ya betul. Jangan nyoba-nyoba itu. Oke Mas Wiji, makasih banyak ya waktunya. Sama-sama. Ilmunya juga makasih banyak. Tempatnya udah diizinin ke sini sampai Abu bikin juga. Sering-sering main ke sini, Om. Insya Allah waktunya kalau pas. Mudah-mudahan laris terus Mas jualannya. Besok kalau kesini lagi ajak kamu lagi. Iya. Siap. Ya. Mas Abu makasih ya bikinannya enak. Ya, siap. Makasih Om. Waktunya juga. Sorry hujan-hujan ini malam-malam lagi. Ya, enggak apa-apa. Mama Pian nih kasihan. Ini kasihan enggak biasa. Ya, makasih Aning ya. Ya. Sehat terus didiknya sampai lahir. Pian makasih ya, Pian ya. Maaf ya tadi nungguin lama ya. Ya. Ya, makasih ya. Wah. Oke warga, gitu aja keseruan saya sama keluarga Bu silaturahmi di tempatnya Mas Wiji. Yang jual kue pukis nih di Sipon deket Royal di jembatan apa nih Mas tadi lupa saya. Jembatan Alpitro. Jembatan Alpitro. Yang mau mampir silahkan mampir. Makasih banyak warga buat teman-teman jalanan, sehat semua. Jadi lebih baik lagi dan lakukan hal baik pastinya. Sampai ketemu di kegiatan saya dan teman-teman keluarga Mas Abu. Belum anak-anak parkiran semua, sehat semua, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.